Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Mie-nya udah siap belum? Bentar, Stel. Mama itu ngapain, Mah? Kok asik banget Stella lihat? Ini, Stel. Mama baru baca. Rupanya mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Kok tengok nih bungkusnya nih, ha? Ya iya dong, Mah. Mama kemana aja sih? Makanya Stella suka. Terus, mie lemonilo itu nggak nyumbang lemak loh, Ma. Karena pakai teknik pemanggangan tanpa minyak, Ma. Makanya air rebusannya itu jernih. Terus nih, Ma, hebatnya mie lemonilo itu benar-benar tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, juga tanpa pewarna buatan. Jadi aman, Ma. Nggak bikin haus. Terus, Tel, mie-nya kok bisa warna hijau gini ya? Nah, itulah hebatnya mie lemonilo, Ma. Dibuat dengan saripati bayam. Jujur, kalau proses pembuatannya masih digoreng, pasti itu air rebusannya keruh dan berminyak. Apa hebatnya coba, Ma? Mantap kali ya, Stel. Jujur, lemonilo itu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Ada harga, ada barang, Ma. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Ayo, Stel, kita makan. Ayo, Ma. Si Betty ini lama kali kalau ditunggu. Entah ngapain aja. Bet, cepet sikit lah, nak. Oh, Bet. Betty. Lambat kali anak ini jadi orang, ah. Asik kau-kau aja yang ditunggu kalau terawih ya, Bet, ya. Bet. Kok ada putih-putih lompat-lompat itu? Setan apa-apa? Ah, gak mungkin setan lah. Orang belum puasa kok. Kok makin deket kok? Gak jelas nih. Kok lempar sentir lah kau. Mati kau kan? Kau pikir aku takut? Gak ada setan-setan sini. Lompat-lompat pula kau di situ. Gak kayak main karet kau bikin ya. Bu, ini Marta loh. Main lempar-lempar aja. Tengok Marta nih, Marta. Ha. Bahaya kali, Bu. Kalau misalnya tadi kena api, terbakar Marta, siapa yang tanggung jawab? Hah? Siapa? Ah, bikin terkejut aja kok, Marta. Ngapain kok jalan kayak pocong tadi, ha? Becek tadi jalannya di situ, Bu. Makanya awak lompat-lompat. Awak sengaja nerangin muka, Bu, pakai senter ini. Biar makin centi bitiku. Banyak kali alasan kau. Itu di rumah Betty. Pergi terawih kalian ya. Ibu duluan. Iya, Bu. Kami terawih. Bet, ayolah Bet, cepet Bet, mamamu udah pergi, nanti kita ditinggal. Kenapa Sita, mama aku teriak-teriak dari tadi, sampai gak konsen aku boker. Kayak gak tahu mamamu aja, udah ya kita pergi. Ayo tak cepet. Aduh, kenyang kali perutku, gak bisa gerak aku ini. Besok bikin apa lagi aku untuk bukaan ya? Ku carilah dulu resep-resep di YouTube ini. Cara bikin ceker komodo. Enggak, komodo kan dilindungin. Pauk sendang ini masa dimasak. Apa ya? Ah, burung roa-roa enak kayak cekernya itu. Yono, kalau nggak terawih jangan main-main ya. Mama pergi, di rumah aja deh. Iya, Ma. Bu Endang. Iya, hati-hati. Allahu Akbar. Wala
Endang, ayo terawih, Endang. Duluan aja lah kau, Sri. Kekenyangan aku. Semua aku makanin. Sakit kali perutku, Sri. Gak bisa jalan aku. Makanya kau jangan rakus, Endang. Kalau buka puasa, semua dimakanin. Gak boleh itu balas dendam. Siapa rupanya kau berani ngatur-ngatur hidupku? Lagian terawih itu sunah, Sri. Gak wajib. Udah pergi sana kau, Sri. Banyak-banyak ngaji kau biar tahu. Iya memang, Dang. Tapi pahalanya itu besar loh, Dang. Apalagi tarawih kan cuma ada di bulan Ramadan ini. Bisa menggugurkan dosa-dosa kita juga, Dang. Ayolah, Dang, sholat. Gak afdol, Dang. Kalau kita gak sholat tarawih, belum tentu loh, Dang. Kita bisa jumpa bulan Ramadan tahun depan. Ya udah, kalau kau mau sholat, sholat sana kau. Ceramah pula kau di sini. Di masjid sana kau ceramah. Tahu apa kau soal dosa, Sri? Hah? Kau aja pun banyak dosa, kok bilangin orang pula dosa-dosa. Ih. Oh, alan dang, dikasih tahu kok ngeyel. Astagfirullahaladzim, jangan main mercon di sini. Kutapuin nanti kalian ya. Allahu Akbar, ku gantung nanti kalian ya. Bandal kali jadi anak lah. Astagfirullahaladzim. Ih, kau memang ya bandal kali kau, hei Rudi. Suka kali main mercon di rumah orang, ah. Meni, iyo terawih nih. Kak. Iya, Kak. Ini juga Meni mau terawih kok, Kak. Sama kita ya. Tunggu, Kak. Meni tutup pintu dulu. Bentar, aku masukin dulu sapuku. Semalam hilang loh, Kak, sapuku, Kak. Kalau nggak dimasukin, banyak kali maling di sini. Ayo, Kak. Mana si Betty, Kak? Sendirian aja, Kakak. Ini kan, Bet. Loh, kemana orang itu, nih? Tadi ada Marta juga loh, mau pergi terawih. Oh, udah mau kena libas orang itu. Tunggu dulu, nih. Alah, udahlah, Kak. Paling orang itu ke masjid juganya itu. Udah mau terlambat, ya lah. Pergi kita, yuk, Kak, yuk. Tadi Kakak buka pakai apa, Kak? Cuman sayur bening sama ikan gembo. Iya, enak kali. Meni cuman sayur kates loh, Kak. Nggak ada niat mau ngasih, Kak. Jo, hidupin sini, Jo. Cepet, Jo. Nyah, kalau kau berani. Lari. Weh, sini. Hai Betty, bandal kali anak sutris inilah. Ada anak kecil loh, memercon pula kau di sini. Ku bilang kau nanti sama mamamu ya Betty ya. Ku bilang kau sama kantor polisi biar ditangkap kau. Udah nak. Iya. Sayang. Ayo netek kita. Bandal kali kau memang Betty. Cepet kali. Gila kau, Bet. Berani kali kau lempar rumah orang, ah. Gila, salut. Ini, weh. Cantik kali kembang apinya ini. Nembak-nembak gitu dia. Suaranya, ciu-dup. Gitu, paten lah pokoknya. Mahal pasti tuh ya, Jo. Iyalah, Bet. Semua yang kubeli ini pasti mahal. Kalau nggak mahal, mana mungkin kubeli. Cuman orang kaya yang bisa bakar duit kayak gini, tau kok. Mainkan, Jo. Mainkan. Ini, weh. Kubakar nih. Kalian tengok nih, ya. Cantik kali. Cantik kali. Cantik kali. Marta suka. Cantik kali. Wih, kayak kentut badak suaranya. Mahal ya, Jo. Jo, tembak aku. Karaku, Jo, tembak. Jangan mementa. Iya, udah tembak aja. Kecil kali lah ini. Bisa aku tangkis, aku kebal loh. Tembak aja. Jo, cepet. Enak. Oke, jangan salahkan aku kalau nangis kok ya. Iya, udah gak apa-apa. Aman itu. Santai. Goyang kali gua. Bor. Tembak. Gak kena.
hampir kena gila, hampir kena. Enggak kena. Aduh, panas sekali. Muka aku kena, panas sekali. Aduh. Kena muka Marta loh. Kenapa itu? Mampus aku, Bet. Mana nih, Bet? Nah, inilah kerja kalian ini kan? Bukannya taraweh malah main kembang api pula kalian. Joshua, Bu, yang ngapain awak? Kena muka awak, Bu, panas sekali mercanya. Kau yang nyuruh nembak tadi, Ata. Aku pula yang disalahin. Gak kau yang nyuruh. Iya, Ata. Kan kau sendiri yang bilang tembak-tembak. Aduh. Ku bilang kan ku tangkis, tapi jangan tembak mukaku. Kau ngarahnya ke muka. Yaudah, kau tangkis lah. Kenapa kau ketangkis? Kau bilang bisa nangkisnya. Kau udah kau yang nyuruh, malah nyalain orang. Gila kau. Udah, semua kalian yang salah. Kau lagi, Bet. Gak bisa dibilang kau pakai mulut ya. Sampai berbuih mulut mama. Jangan komen kembang api. Tetep juga komen kembang api. Entah kayak mana lagi aku bilang sama kau. Capek aku ngurus kau, Bet. Iya, gak pernah dengerin kata mamanya. Awak tadi nengok-nengok aja loh, Ma. Mana ada awak main. Banyak kali cerita kau. Kau lagi Joshua. Udah kau laki sendiri bukan ngelarang, malah kau tembak kembang api pula badannya si Marta. Tadi awak mau pulang, Bu. Rupanya jumpa orang ini. Dipaksanya awak main kembang api. Mau kena Marta sama Betty pun di rumah awak, Bu. Menipu orang ini, gak sholat. Jangan banyak alasan kau, Jo. Jadi kayak mana Marta itu? Anak yatim piatu dia loh. Gak ada mama bapaknya, tinggal sama neneknya. Kau bikin nangis pula dia. Kau bawa itu antar ke pak neneknya. Ya, Bu. Pulang kau, Bet, pulang. Ampun, Ma, awak gak ikut-ikut loh. Udah yuk, aku antar kau pulang ke rumah nenekmu. Udah jangan nangis kau. Orang kau yang salah kok. Aku bilang apa tadi, ha? Teraweh, jangan main kembang api. Teraweh, Betty, teraweh. Kayak Merlin itu kenapa naku? Baik budi dia loh. Gak pernah main kembang api. Gak pernah main mercon. Aku punya anak sebiji ini kok susah kali ngaturnya lah. Ha? Nangis pula kau, diam! Mantap kali mercon gua. Ah. Action. Ini sebenarnya kok dingin. Be. Roll. Action. Yono, kalau enggak? Oh, waduh, tunggu. Itu langsung kali sih, waktu di pintu. Kau yang enggak tahu mamamu aja. Udah ya kita terawih. Roll. Action. Marta lagi tuh. Sling. Action. Gak mudah. Jolong jang, kalau kita nggak sholat taraweh, belum tentu kita bisa buka puasa tahun ini, jang. Terus, tahun depan. Kayak nggak tahu mamamu aja. Udah ya kita pergi. Ada. Dah. Perpian.